Oh, ini babi. Yo, welcome back to my channel. Kali ini kita mendapatkan game. Wow, ya, yeah. Sangat keren sekali ini yang saya tunggu. Ini game Monster Hunter Rise, man. Monster Hunter Rise. Sebelumnya kan Monster Hunter World, terus Iceborne, ini Rise, nasi, itu Rijay. Nasi, oh iya, nasi mungkin. Enggak lah, Monster Hunter Rise ya. Ini temanya Jepangan. Oh, kita mendatangkan Elf Man. Oke, ini adalah game demo karena rilisnya nanti itu ada di tahun 2022. Pada Januari kisaran tanggal 22 lah. Sambil nunggu itu kita main demo dulu ya, sampai dimana kekerenannya ya. Ini sebenarnya sudah ada di Nintendo Switch, tapi kali ini kita main di PC, men. Kita emang gak punya Switch. Oke lah, langsung saja play solo. Ada intermediate, ada advance. Ini lo men, lo makna malu. Nah, kita coba beginner dulu ya, yang paling mudah. Kostumnya keren. Wow. Wow. Amen ninja. Wow, wow, ini Jepangan sekali nih. Loh, ini masih ke era isekai. Woohoo. Dasar wibu. Oh, God Asura. Gementar, ajar, tongkat. Oh, Assassin Creed loh, gimana? Assassin Creed. Sayang sekali karakternya cewek. Oke lah, kita pakai ini saja. Saya sudah lama nggak pakai ini. Yes. Kecil lawannya senjatanya besar. Oh, tidak sebanding itu, harusnya kita pakai senjata dua tadi ya. Oke lah. Slay a great Izuchi. Oh. Slay. Memotong. Slay. Tipis-tipis. Great Izuchi. Jadi tampilan pertama kali game ini tuh kita langsung ditemukan ke pembukaan ya, intronya itu. Itu adalah gadis elf. Arah-arah. Arah-arah, men, arah-arah. F carving, F holding ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke, okay, sama seperti biasanya. Mas Mamam dulu ya. Lek tuh Mas. Kangen yang bersawalan itu. Oh, para PS. Kita dikasih apa? Oke, seperti biasa. Sliding tackle up help penting. Kita coba kontrolernya ini pakai apa. Wahoo.
Ini ya, ini alamnya itu benar-benar ala Jepang-Jepang gitu. Gimana cara naik ya? Naik ya, men. Oke, sama seperti biasa, crafting. Oh, si anjir. Ini adalah weapon pose. Ya, komen. Oh. Sekarang saya ada di sini. Wih, makhluk apa ini? Ayo, masa dia babi hutan. Woi, pukulnya ngawur, woi. Ini mati. Susah ya ini kontrolernya. Push, push. Oh iya, dia pengembala, men. Ya ini makhluk apa sih? Weh. Ini pusnya musuh loh ini pus. Ayo kita taklukkan dulu. Nohin kanjo. Yuk kita lari lagi yuk. Sisung. Naik. Sesumaru, wah ini ada kotoran, kita ambil. Ini ada heart, kita ambil. Ini apa ini? Oh, penambah stamina. Oh, monster yang sama ya. Di hutan bambu seperti di belakang rumah. Oh, si anjing bisa nyerang ya. Eh, si anjing. Ayo ayo, ini kese. Oh ini, oke. Okay. Lari yo, lari kau. Wehe, bisa style malas gini ya. Kita naik anjing ninja. Ayo iguana kecil. Mau kemana? Daijini tsukai kara na. Gak pekel ya aku nih, mantep lho badan ini. スタミナに注意だ。
Kita menuju kuil. Jalan-jalan ke kuil. Siapa tuh ada makhluk? Woi, ini bawah kapal. Woi, pedang tapi ini woi, cuma jalan bolong dewe. Ini kalah loh, itu tapi aku. Benar-benar aku. Anjing ku pun terang. Beda ya, kita makan daging babi dulu. Coba kita lihat adakah buku. Pika. Jadi ini adalah kuil yang sudah ditutup. Ditutup. Tanamu deh, Aibo. Oi, wak petik. Kita minggir dulu karena itu ikan betik, jadi kita nggak akan melawan ikan betik. Kita cari intinya, musuhnya di mana. Oh, ini loh. Ya, kita temukan jamur di sini sama seperti game-game yang terkenal itu ya. Kita makan jamur. Ini apa ini? Pick up. Oh, itu. Ikut sih. Itu dia monsternya, Kerja Grass. Sini Bob. Hancurkan itu sih. Yo. Malam. Aku belum belajar kontrol ini.
Pokemon. Saya harus latihan dulu ini kombonya ya. Saya sangat susah sekali untuk mengalahkan kalau nggak tahu kombonya. Oh, sial. Kejar anjing, kejar.
Yuk kita bagi-bagi yuk. ちょろいもんだぜ。 Thanks yo for playing. Sayang sekali ini hanya demo ya. Ya mau gimana lagi? Pastilah kita pre-order lah. Kita mau beli. Kita mau beli loh ini. Beli. Oke, sampai di sini dulu karena ini gamenya sangat simple ya. Sedikit sekali demonya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share video ini. Komen di bawah game apa yang kalian pengen diulas, yang seru-seru lah, yang bisa bikin main bareng. Buat main bareng, bikin main bareng. Buat main bareng. Ya, oke. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you next time. Bye.